Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Masyarakat mengeluhkan kerusakan Jalan Peri Indah yang tak kunjung diperbaiki. Warga sekitar mengaku kerap terjadi pengendara yang terjatuh di lubang jalan ini. Banyaknya ruas jalan yang rusak di Jalan Peri Indah sudah terjadi cukup lama. Ruas jalan rusak ini jika kondisi kering akan berdebu dan jika hujan akan membuat kolam air yang cukup dalam. Padahal jalan ini hanya beberapa meter dari jalan protokol Jalan Jenderal Sudirman dan berada di samping Purna MTQ. Pengendara pun harus selalu berhati-hati jika melewati jalan ini jika tak ingin mengalami kecelakaan. Pengendara meminta pemerintah segera memperbaiki lubang-lubang jalan ini sebelum jatuh lebih banyak korban. Jatuh atau tergerembab. Sering. Sampai jatuh nggak ada? Kadang cuma apa ini yang ada lubangnya, Kak. Sampai tentu lubang dia. Bang, abang apa harapan abang untuk pemerintah agar jalan semoga aja dapat diperbaiki lah, Kak, biar mulus lagi kan, Kak. Sampai kayak gini lagi jalannya, Bang. Bolong-bolong lah. Kerusakan jalan disinyalir akibat banyaknya truk yang lewat dan banjir. Esti dan Danata melaporkan.